Gaungku menikah dengan Novia? Ya. Kenapa, Ungku? Menurut Ungku, Novia adalah pasangan yang tepat buat kau. Dan masa kalian, usia kalian sudah matang. Bersegeralah. Tapi maaf, Ungku. Bukankah pernikahan itu harus dipikirkan dengan matang-matang, Ungku? Nggak secepat ini. Rizal, Ungku lahir sebelum kalian. Dan Ungku pernah melewati apa yang belum pernah kalian lewati. Jika kau meragukan saran Ungku, Ungku juga tidak akan sungkan tidak menganggap kau sebagai murid. Ngapain? Udah makan yang banyak. Sul. Aduh, duit datang nih. Bos Datu, apa kabar Bos Datu? Kalau dilihat-lihat dari wajah Bos Datu, rona-rona bahagia. Berarti ada tugas baru buat Samsul. Eh, Sul. Otak kamu encer sekarang ya? Kok tahu aja kamu ada tugas baru dari saya? Oh, eh, Sul. Memang ada tugas baru untuk kamu. Kamu atur pertemuan saya dengan Dokter Citra di satu tempat. Nanti lokasinya saya kasih tahu kamu. Wah, kalau urusan itu mah gampang, Bos Datu. Serahin aja sama Samsul, pasti beres. Ya, yang penting mah asal ada. Eh, saya udah tahu. Otak kamu itu pikirannya selalu ada duit. Udah. Nih. Saya kasih berlebih untuk kamu. Oh, Bos Datu yang paling pengertian nih kalau masalah begini. Jangan gampang-gampang aja. Awas, harus berhasil. Kalau nggak berhasil, urusannya panjang dengan Datuk Melenga. Paham? Siap, Bos Datu. Lakukan. Selain sama Samsung. Oke. Lakukan ya, awas. Okay, awas. Dasar orang tua, mata keranjang. Masih suka yang muda-muda aja. Nih, suka sama kambing. Pilih aja masih banyak tuh. Akhirnya selesai juga. Siapa bilang udah selesai? Apa maksud kamu, Rosma? Loh, maksud aku kan di sini nggak ada pembantu. Baju-baju banyak, bajunya Datu Malenggang, baju aku terutama. Dan kamu pikir tinggal di sini gratis? Kamu suruh aku membayar. Baik, aku akan membayar. Dan aku juga bisa mengusir kamu dari rumah ini, Rosma. Elok dengerin, Rosma. Kamu pikir suami aku Datu Malenggang akan diem aja? Enggak dong. Dia itu cintanya sama Rosma, bukan sama kamu. Jadi lebih baik daripada aku marah, kamu turutin apa kata Rosma. Bersihin baju, bersihin rumah, apel rumah. Kalau semua selesai, kamu setrika baju. Tahu kan kerjaan pembantu? Maaf, Rosma. Aku bukan pembantu kamu. Kamu kerjain aja sendiri. Oh! Si! Jangan belagu kamu ya. Rosma, kamu gak punya apa-apa. Sepeser uang pun kamu gak ada. Rumah kamu sudah terbakar, Elok. Aku bisa
bisa untuk ngomong sama Datuk Malengka untuk membenci kamu dan mengusir kamu dari sini. Kamu mau? Hah?